Hai teman, selamat siang. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap ceria dan semangat. Teman, siang ini saya mau sharing, mau sedikit review mengenai Calathea. Ini Calathea merek kemarin saya baru beli. Kebetulan lewat ya, terus saya beli. Saya senang sekali soalnya coraknya itu nyata. Nih dan berbunga. Nih saya beli cuma 50.000. Ya. Tapi dia memang size-nya cuma satu rumpun doang. Satu hampir dua. Kayaknya dia punya anak deh yang ini tuh. Tuh, tapi saya sukanya dia berbunga. Ini Calathea yang saya punyai, saya senang karena gede ya, besar. Biasanya saya punya Calathea yang kecil terus dipelihara, baru bisa besar. Seperti ini, kalau ini agak gedean dulu ya, Calathea yang ini agak daunnya variegata. Saya kurang tahu ini apa, Calathea variegata ya, tapi dia jenisnya Calathea. Ini juga Calathea bambu ya nih. Terus ini Calathea pink black. Ini juga kecil dulu, dari satu sampai bisa rimbun begini ya. Sabar, pupuk, siram gitu-gitu teman, tetap semangat. Kemudian ini ya, ini perlu dirawat juga. Ini udah ada yang kuning-kuning nih. Nih, tuh buang aja temen. Tuh, ini ya, tuh buang aja tuh. Terus ini sama dengan ini. Dia kalau masih kecil dia putih, tapi kalau udah besar dia jadi coraknya seperti ini. Jadi tengahnya doang gitu, bergaris gitu, bercorak-corak. Cantik ya temennya. Saya juga bingung, jadi begini. Tapi waktu kecilnya dia seperti ini, putih gini. Jadi dia semakin besar, jadi berubah warna dan corak ya. Terus ini juga, ini waktu beli online cuman ada satu asli. Cuman ada satu batang gitu loh. Terus beranak, saya pindahin dikit, 6 bulan ya, asal sabar bisa. Sekarang saya senang banget rimbun. Ini katanya mehong ini, tapi nggak tahu. Pokoknya waktu itu beli online, saya cuman ada beberapa Calathea, tapi saya senang sekali. Walaupun Calathea agak susah menurut saya berkembangnya, tapi yang jelas saya punya beberapa nih. Saya propagate nih. Dari satu pot menjadi beberapa pot. Terus yang ini ya, Calathea yang ini ya teman. Terus kemudian Calathea ini silver. Ini juga dari satu saya pisahin propagate jadi banyak, jadi beberapa pot nih, tiga kali ya. Sama yang di atas suka ngumpulin gitu, kalau lewat beli terus kalau udah agak besar dipropagate gitu loh teman. Jadi aku punya nursery juga sedikit. Nursery. Terus kemudian ini ada juga Calathea saya big size, tunggu ya temannya. This is too big juga. Nah, Calathea apa ini? Garis Calathea garis besar ya. Ini udah lama, udah tahun, ada 5 tahun kali ini. Tuh gede banget sampai ke bawah tuh gede banget. Tapi yang perlu saya utarakan adalah bahwa
Kaletiam raksasa yang ini saya baru beli kemarin, saya senang sekali. Dan ini akan saya pelihara. Cara memeliharanya mungkin seperti yang udah-udah, kaletea yang lain temannya. Kasih sekam, sekam basah, sekam kering, sekam bakar atau sekam basah ya. Pupuk kandang dicampur, kemudian disiram kalau basah, kalau disiram kalau kering maaf. Kalau basah jangan disiram. Artinya tetap kita kontrol penyiraman. Kalau menurut pengamatan saya, tanaman itu cuman kalau diperhatikan aja. Kalau basah jangan disiram dulu, kalau kering kita siram dan dikasih pupuk sekali sebulan atau sekali 2 minggu, sedikit-sedikit boleh pakai NPK, itu aja kok teman. Nih so nice. Nih apalagi ini. Cantik sekali, beli online cuma sebatang. Tapi setelah 6 bulan bisa kalau mau. Semua orang juga bisa. Ini juga cantik ya. Nih. Nih, oke teman. Begitu aja, semoga tetap semangat, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan video saya. Please subscribe, share, like, and thank you for watching. God bless you. Bye-bye.